Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Pulau Pinang didakwa di Mahkamah Session Butterworth pada Selasa kerana menggunakan jawatannya untuk mendapat suapan dengan memberikan projek bernilai RM45,472 kepada anaknya pada 2016. Tertuduh Muhammad Saidi Midin, 59 tahun dan anaknya Muhammad Al-Azihin Muhammad Saidi, 28 tahun, mengaku tidak bersalah selepas dua pertuduhan berasingan dibacakan di hadapan hakim. Mengikut kertas pertuduhan, Muhammad Saidi didakwa menggunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan dengan memberikan projek perkhidmatan sistem EduKids yang bernilai RM45,472 untuk dibekalkan oleh syarikat yang dimiliki oleh anaknya Muhammad Al-Azihin.